Ya, kita beralih ke informasi unik dan viral ini, pemirsa. Di sebuah mall di kota Heyuan Tengah viral dengan munculnya video yang menunjukkan wanita-wanita cantik yang bisa disewa menjadi pacar bagi pengunjungnya. Nah, pengunjung hanya cukup membayar Rp2.000 untuk setiap 20 menit ditemani pacar sewaan ini. Bagi ini para jomblo lovers pasti berminat kan? Nah, langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Sebuah pusat perbelanjaan di kota Heyuan, Tiongkok Selatan menawarkan sebanyak 15 perempuan cantik untuk disewakan sebagai pacar. Mereka bisa disewakan kepada para pengunjung mall dengan hanya membayar sekitar Rp2.000 per 20 menit. Dilansir dari sebuah laman Instagram Smartgram, perempuan-perempuan cantik ini berdiri di sebuah podium di pintu masuk kompleks perbelanjaan. Wanita-wanita cantik ini bisa menemani para pelanggan mall untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Tapi ada satu hal yang dilarang, yaitu tidak diperbolehkan untuk memegang pacar sewaan ini, bahkan hanya untuk memegang tangannya.